Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTuber semua, gimana kabarnya? Kali ini kita akan kembali ke tutorial rumus jala ikan. Rumus jala ikan 1 in 1/4 inci, ukuran jalannya 2,5 meter. Tapi sebelum ke video, alangkah baiknya like dulu channel ini, comment and subscribe supaya tidak ketinggalan video-video baru kami. Langsung aja ke video. Pertamanya 100 mata ya teman-teman. Nah ini panjangnya 20 cm. Lalu kita sambung sambungan yang pertama, dikali 2 atau didobel ya, menjadi 200 mata. Tolong diperhatikan ya, dari sambungan pertama ke bawah ini ya teman-teman, 30 cm. Kita lanjut ke sambungan yang kedua, dikali 2 lagi ya teman-teman, atau didobel menjadi 400 mata. Nah, dari sambungan kedua ke bawah 50 cm. Kita lanjut ya ke sambungan yang ketiga. Ini sambungan yang terakhir. Langkah 1 menjadi 600 mata. Nah, dari sambungan ketiga ke bawah 1,5 meter. Jadi totalnya rumus jala ikan 1 in 1/4 inci, ukuran jalannya 2,5 meter, 600 mata atau 15 meter putaran, plus timah pemberatnya 3,3 kg. Itu sudah ukurannya ya teman-teman, ukuran yang berimbang. Nah, dari sini ini yang terakhir, belum ada kantongnya ya teman-teman. Itu terserah teman-teman mau ditambahin berapa mata, yang penting harus berimbang. Kalau ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan atau mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Salam satu hobi dari saya, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video rumus jala ikan selanjutnya.